Dalam rangka Jumat Barokah, Itwasda Polda Metro Jaya bekerja sama dengan keluarga besar alumni Teknik Universitas Gajah Mada membagikan nasi gratis kepada warga masyarakat yang melintas di depan Pol Subsektor Benhil, Jakarta Pusat. Selain membagikan nasi gratis, anggota Itwasda juga membagikan masker kepada warga yang tidak menggunakan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis bantuan APD ke Puskesmas Tanah Abang. Auditor Itwasda Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tirdi mengatakan, Itwasda bekerja sama dengan Katgama membagikan 500 bungkus nasi gratis dan masker untuk warga yang terdampak COVID-19. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan Jumat Berkah. Kami dari Itwasda Polda Metro Jaya bersama Katgama melaksanakan kegiatan bakti sosial Jumat Berkah dengan membagikan 500 bungkus nasi bagi yang memerlukan dan masker, sehingga masyarakat juga kita juga mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Intinya adalah kita berempati, kemudian menginginkan masyarakat yang kemarin terdampak terhadap COVID-19. Kegiatan ini rutin kami laksanakan setiap hari Jumat. Hari ini kami kegiatan di Bendungan Hilir. Mudah-mudahan ini berjalan terus dan insya Allah sampai virusnya hilang, kita masih bisa berpartisipasi terus berkontribusi kepada masyarakat kita. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata.